tahun 1800 lebih tu lah. Ha, dia orang gunakan warna ni, warna merun ni. Ha, so sebab tu lah dia orang gunakan balik warna merun ni. Dan assalamualaikum guys, welcome back to Trafish TV. So terima kasih pada korang yang dah subscribe pada Trafish TV ni. Pada korang yang baru sengah ada Trafish TV ni, kami di Trafish TV bawakan semuanya lah tentang JC. Sebab JC is nice team guys. Kali ni aku nak tunjukkan korang JC ni pula. Ok, ni adalah JC Arsenal Team Gish. Ok guys, so mari kita buka. Alright, alright, bawa dulu. Bawa kedai. Ini digunakan template tahun 2006 guys, tapi dia lahir tahun 2021. Maksudnya macam ni, dia guna design tahun 2006, tapi dia orang release JC ni tahun 2021 guys. Sebab masa 2006 tu Arsenal tak gunakan brand Adidas. Arsenal gunakan brand apa entah. Arsenal dapat satu JC special edition juga lah daripada Adidas, sebab dia orang kan team elite Adidas, so dapat lah. Okay, so first sekali dia gunakan warna ni, warna merah, merah pula, warna maroon gold. So warna maroon gold ni adalah warna Arsenal gunakan untuk first kali JC diorang tahun 1800 lebih tu lah. Diorang gunakan warna ni, warna maroon ni. So sebab tu lah diorang gunakan balik warna maroon ni. Dan untuk pengetahuan korang, masa zaman Nike dulu, Arsenal pun pernah gunakan warna maroon gold ni juga. Okay, ni hang tag dia. Okay, template dia macam ni, collar dia collar bulat dekat depan ni, tapi dekat tepi ni dia ada satu tapping ni, lain sikit. Dia bukan collar bulat macam ni. Ni collar bulat, collar bulat lah. Okay, ni lain sikit, memang nice lah. Dan dia punya trademark tinggi sini macam ni lah. Trademark dia collar macam ni, lepas tu ada tapping sini, lepas tu ni dalam dia. Okay, lepas tu sini ada satu panel kat sini, sini pun ada satu panel. Lepas tu kat bahu ada tiga jalur Adidas. Dekat tepi ni pun ada satu panel, tapi dia tak ada warna lain, dia warna maroon juga. So yang ada jahitan kat sini. Lepas tu ada sleeve cuff panel ataupun piping lah. Okay, ni piping sebab dia kecil, so panggil piping. Okay, alright, alright. Lepas tu mana lagi? Mana? So dia gunakan logo Adidas sulam embroidery. Ni oven dekat tepi ni embroidery. Dia macam cacah lah teknik dia orang gunakan untuk bagi cantik di sini kan. Okay, lepas tu dekat sini ada jalur tau. Nampak tak? Ni nampak lah sikit jalur dia. Jalur dia tak apa, dia jauh tak apa nampak kan, tapi dekat ni nampak satu jalur pinstripe ataupun jalur nipis lah. Okay, okay, lepas tu kat lengan kiri pula ada satu logo Team Gish. Nah, kat sini korang yang lain bola tahun 2006, memang Adidas memang banyak guna logo ni lah untuk dia orang punya produk lifestyle, bola, jersey apa semua. Okay, sat panel ni dia ada satu panel juga kat sini. Dia Team Gish ni punya look dia macam ni lah. Ok, lepas tu sini ada satu logo, logo tambah 15 2000. Nampak tak? Ok, dia tulis 2006 kali pula 2021 lah. So memang nice. Ok, lepas tu dekat bawah dia pakai apa? Cutting apa? Dekat sini pun ada Climacool. Dia gunakan kain Climacool, bukannya macam tahun 2021 ni kalau fan issue kain ni aero ready, tapi untuk 2006 ni logo dia macam ni, Climacool. Ok, dia gunakan template yang sama dengan 2006, cuma dia lain sikit lah, dia tukar sikit, takkan nak sama kan. Nanti orang kata designer dia orang tak ada idea pula. Dia ada lah tukar sikit. Nice. Lepas tu kat sini collar dia macam ni, belakang dia ada satu jalur, satu jalur, ada panel lah. Banyak panel juga kain ni untuk JC ni. Macam tukang jahit dia memang pening lah nak jahit ni. So bagi aku dia punya template dia sangat-sangat complicated lah, sebab banyak kot. Sini pun ada juga nak jahit semua. Dia memang banyak panel-panel untuk JC ni lah, banyak panel. So JC ni kalau korang nak tahu, player dia tak pakai pun dalam match, dia pakai dalam pre-match sahaja. Okay, untuk besi Arsenal ni dia kosong saja. Kalau korang nak
letak Emirates Fly Better pun boleh. Macam kat sini ada Emirates Fly Better. So ni kena add on lah. So warna maroon gold ni memang kegemaran fan Arsenal lah, sebab dia jarang-jarang pakai dan nampak power lah. Okay, so apa nampak korang tentang GC Arsenal Team Geese ni? Okay, boleh komen kat bawah. Kalau nak tahu info terkini tentang GC, korang bolehlah usah IG GC Traffic guys. Okay, so kalau korang nak tengok video-video Traffic TV lain, boleh tekan kat sini ataupun sini. Dan terima kasih juga kerana tekan button subscribe ni dan tekan juga button like guys, untuk Traffic buat video-video yang berbabung. Boom. Jumpa di next video.